Apakah metode pernafasan masih diperlu kombinasi dengan TRE? Kalau saya orang yang fleksibel, boleh dikombinasi. Ya, banyak guru-guru mengajarkan jangan gitu ya, ya mungkin loh ya mungkin. Kalau istilahnya tuh egoisme sektoral. Biar kalau dia sembuh itu berarti dari saya gitu loh ya, dengan cara saya gitu ya. Nah, lalu dapat keuntungan ya followernya makin banyak atau yang berobat makin banyak. Nah, kalau saya kan nggak ada keuntungan. Saya nggak buka praktek, <laughs> mau ikut gratis, mau ikut bayar, ya Semua pelajarannya sama. Yang nggak bisa bangun pagi atau ada apa, pagi susah ya ikut malam, malam berbayar, pagi gratis kan gitu ya. Atau kalau berbayar karena saya gandeng orang lain. Nah kalau saya secara pribadi menilai kombinasi itu misalnya orang nawas dikombinasi sama senci, bagus banget. Bagusnya karena beberapa peserta camp, kan kita camp dengan Bu Sinta yang mengajarkan senci, sudah empat lima angkatan. Yang online juga ada empat lima angkatan. Maka mereka melaporkan yang dikombinasi. Tungguannya cepat banget. Yang lain 60 jam, dia 20 jam lah tungguan. Nah kalau TRE itu adalah kalau saya lihat gitu ya, bah, orang sampai ketawa-ketawa gitu ya, itu stres rilis. Dimana mana sekali lagi stres itu sumber penyakit. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, waktu kita membahas mengenai eh uh, mengampuni ya ada gambar-gambar stres yang yang me Oke, saya ulangin lagi aja ya. Stres itu termasuk ya khawatir, gelisah, panik itu kan stres semuanya ya. Yang tadi saya sebutkan ini nih gambar ini ya. Jadi stres ini langsung berpenyakit. Ya. Stres berbagai macam punya pemimpin yang nggak bener, punya gembala nggak bener, punya pendeta nggak bener, punya ustadz nggak bener, kerja di kantor posnya nggak bener itu kan tiap hari ketemu bos ya udah pindah kantor aja pindah perusahaan gereja gerejanya nggak bener pindah gereja aja yang penting nggak pindah Tuhan kan gitu ya kalau enggak ya ada akan mengalami stres yang terus menerus sistematis yang nggak bisa tuh pindah suami pindah istri pindah mertua makanya menyiasatinya berbeda dengan cara mengampuni mengasihi ya ini sumber stres ya banyak banget sumber stres nah ini kan harus diselesaikan Nah, cara mengurangi stres itu biasanya banyak ya. Sebenarnya olah nafas ritme itu juga mengurangi stres atau olah nafas itu mengurangi stres. Gimana? Anda kan fokus ya, tarik, buang. Tarik, buang. Itu kenapa mengurangi stres? Oke. Okay. Makanya John kabat Chin, atau hampir semua guru meditasi itu kan mengajarkan momen present. Ya, hidup saat ini. Kenapa? Hidup saat saat depan. Anda mikir di masa depan, aduh cicilan rumah belum lunas, sekarang aku sakit kena kanker, nanti aku mati, siapa yang nyicil, stres kan masa depan. Aduh anak udah umur 30 tahun, nggak punya pacar, anakku laki-laki, kenapa ya temani laki-laki? Anakku perempuan, kenapa temani perempuan? Zaman dulu tuh kita nggak khawatir, punya anak perempuan, temani perempuan sekarang mulai khawatir nih kalau lesbi gimana, kalau homo gimana. Maka begitu anaknya umur 25, 27 punya pacar. Aduh, Pak Jadat, saya senang banget Pak yang punya pacar. Aduh, saya khawatir loh saya benar. Diam-diam saya khawatir. Diam-diam dia stres. Jadi masa depan anakku nikah apa tidak, apalagi anak tunggal. Aduh. Enggak punya, anaknya nggak punya pacar-pacar, kayak nggak pengen kawin, aduh nanti ini uang yang miliaran atau triliun ini diwariskan ke siapa. Jadi bicara masa depan itu stres. Mau apa saja gimana bicara masa lalu? Nah sekarang saya nggak mudah mikir di masa depan. Ingat-ingat masa lalu aja dikianati, ditempelin suami, dimaki-maki, istri bilang aku nggak butuh kamu, dikasih duit malah dilempar. Ingat masa lalu, kejadian masa lalu, kebakaran, kehilangan. Maka masa depan bikin stres, masa lalu bikin pahit hati. Lalu gimana supaya nggak stres? Masa kini, contoh, tarik, buang tarik buang Anda ikut olah nafas ritual Mas Gunggung 15 menit mikir tarik buang tarik buang enggak mungkin mikiri utang enggak mungkin mikiri dikhianati itu sebenarnya sudah stress rilis ya karena kita hidup saat ini atau yang kelas meditasi tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan kelas-kelas meditasi enggak peduli ritmenya berapa jadi Mas Gunggung menekankan pentingnya ritme ritme ini anda diabet, nggak usah diet makan normal ritme ini gula turun itu hebatnya olah nafas ya tapi misalnya dokter Tan saya dulu nggak usah olah nafas makan yang benar sembuh sembuh berarti hebatnya makan boleh juga atau makan biasa inner healing saraf kejepit lepas kacamata saya pakai kacamata 16 tahun lepas itu nggak pakai olah nafas tuh Nafas biasa emang saya nggak belajar olah nafas, saya belajar inner healing aja. Loh, kalau batin mengampuni segala macam sampai detail, sampai hati ini kayak dibuka satu persatu, lembar demi lembar. Makanya, kalau inner healing itu modulnya banyak banget. Nanti saya mau bikin khusus camp inner healing, 10 sesi inner healing terus, hati demi hati, lembar demi lembar gitu. Di petani, orang Jawa bilang sampai bersih pada sembuh, kacamata lepas, sakit pinggang sembuh gitu ya, untuk menunjukkan hebatnya patin. Maka waktu saya pergi sama Mas Gunggung, Mas, saya nggak pakai olah nafas aja sembuh. Nah, Mas Gunggung bilang, saya enggak cari orang nggak pakai diet aja sembuh. Ini keajaiban olah nafas, bukan keajaiban diet. Nah, saya katakan ini kepada teman-teman untuk melihat kalau istilahnya Dietrich klinghat itu level kesembuhan. Saya mau mencoba menganalisa teorinya Dietrich klinghat bukan sebagai level, tapi sebagai alternatif kesembuhan. Anda bisa sembuh dengan bebas dari stres, Anda bisa sembuh dengan makan sehat, Anda bisa sembuh lewat mujizat, soul healing and miracle, makanya saya ada modul 15, itu soul healing and miracle, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sembuhkan apapun penyakit yang Anda derita. Karena Tuhan itu dahsyat, maka kalau di Detris melihat, tubuh roh ini level tertinggi kesembuhan itu di sini. Makan nggak penting, nafas nggak penting lagi. Nah, kalau John Kabat-Zinn dia berkata ini bukan level tapi perjalanan ya belajar dulu body stretching, water breathing, whiskey breathing sampai suatu saat nanti itu nggak penting lagi suatu saat nanti itu nggak penting lagi maka John Kabajin berkata apa? It's not about breathing ya atau saya ambil saya cari YouTube-nya ya kalau ketemu itu singkat banget ya saya tunjukkan ya paling untuk Kabat ya mana sih orangnya dia ngajar sudah 50 tahun sama kayak Bimbo ya seumuran jadi umurnya sudah 80 lebih sekarang ya John Kabat-Zinn uh, mindfulness atau MBSR mindfulness oke okay. okay, ya John kabat mindfulness ada yang pendek yang cuma dua menit aja kuputer jangan yang panjang-panjang 6 menit enggak ada yang pendek yang cuma trailernya John kabat buka di webnya Jadi dia berkata, it's not about breathing. Hebat ya guru olah nafas mengajarkan it's not about breathing, it's spiritual journey. Ini perjalanan spiritual. Jadi sama-sama menyembuhkan. Anda nggak usah khawatir misalnya uh, waktu saya olah nafas dan uh, saya ketik aja MPSR ya. Waktu saya olah nafas kok saya ritmenya jadi kacau. Waktu saya dengerin ritmenya saya nggak bisa jadi doa gitu ya. Uh, ketemu ya, saya ulangin lagi, John Kabat Sin. Karena hmm. di panah, saya putar pendek sekali, cuma tiga menit. Oke, dah nggak ketemu ya. Ya sudah ya. Sekali lagi, kalau kita mau kombinasi boleh. Ketika kita hidup pada momen present, masa depan stres, masa lalu kepahitan, maka sekarang olah nafas itu seperti itu. Nah, ketika kita berolah nafas sampai pada level meditasi di mana perjumpaan dengan Tuhan atau perjumpaan dengan diri sendiri. Ya, perjumpaan dengan diri sendiri itu dengan batin kita. Nah, maka dalam teorinya ya dalam kelas TRE atau misalnya juga sebenarnya dalam hal Jigong, ya, itu kita dibebaskan untuk meresponi. Ya, saya pun juga mengajarkan begitu. Jadi makanya tadi kan saya bilang, kalau Anda mulai tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, saya mulai berkata-kata soal pengampunan, Anda hanya dalam perasaan, ikuti perasaannya, bebaskan. Mau nangis, nangis. Nah kalau nangis, mana bisa? Tarik empat, buang enam. Udah, Anda berhenti nafas. Lupakan ritme. Ya, Anda nangis boleh. Nanti dalam sesi yang lain, Anda mau ketawa. Anda ketawa. Jadi merupakan ritmenya. Karena Anda malah lebih masuk yang lebih dalam dari ritme, yaitu sebenarnya batin Anda. Bahkan bisa roh Anda. Maka kalau dalam jigong, setelah kita praktek olahraga, ya gerakannya, terus kita diem, mulai diem, bayangkan air mancur di kepala, turun ke bawah, itu tujuannya untuk punya present moment. Gak mikir masa depan, gak mikir masa lalu, menghayati. Body scan, itu present moment di mana kesusahan hari ini cukuplah kalau Alkitab tapi hari ini itu saya diterjemahkan lebih tepat kesusahan saat ini artinya hidup pada saat ini aja saat ini saat ini dari waktu ke waktu kita hidup dari waktu ke waktu Gak usah mikir masa depan terlalu jauh tentu sebagai pengusaha harus yang punya target masa depan tapi setelah target ditentukan jalani dari waktu ke waktu dengan mindfulness dengan penuh penghayatan minum air itu uh, segar banget itu mindfulness Minum kopi dihirup dulu. Ih, wangi. Makan jangan langsung dikunyah. Satu dua sendok dinikmati bener. Hmm, ini gurih banget. Hmm, terima kasih Tuhan. Itu mindfulness. Maka it's not about breathing. Nah, dalam hal ini maka ritme nggak penting lagi. Nah, ketika orang berolah nafas, ya maka akan ada rasa yang dirasakan. Misalnya rasa gembira, ketawa, ngakak-ngakak, nggak masalah. Atau pas jigong, yang kita pernah uh, panggil ya pernah panggil uh, Pak Krisna kayak eh, Pak uh, Prapta ya untuk ngajari jigong di kelas ini maka setelah kita gerakan satu tarik nafas, tangan ke sini dua tangan ke situ kan gitu ya maka diakhiri dengan diam berdiri rasakan seperti air mengalir lalu bebaskan respon mau goyang-goyang boleh, mau ketawa <laughs> Cik, boleh, itu bebas, itu kenapa? Itu stress release. Stress release itu mau mau ketawa ya ketawa, jangan ditahan. Anda gila nanti kalau mau ketawa lucu tapi nggak tahan ketawa, jaga image nanti nggak dihormati dong kalau kita orang bahagia itu lucu ya ketawa, terharu ya menangis tapi jangan menangis sedih ya. Sekarang saya sebagai orang sanguin yang banyak ketawa, sekarang saya banyak menangis dengar lagu Tuhan selalu menolongku. Ingat bagaimana Tuhan tolong, bangkrut dipelihara, jual lukisan laku, minggu demi minggu bisa makan, nangis, tapi nangisnya nangis bahagia, nangis terharu. Kalau udah begitu, ya sudah. Saya nggak water breathing, nggak whiskey breathing, saya nikmati aja Tuhan. Wong yang menyembuhkan Tuhan. Nafas kan nafasnya Tuhan. Lebih penting Tuhannya daripada nafasnya. Nah, dalam konsep ini, maka Anda kombinasi TRE boleh nggak kombinasi pun sebenarnya kalau ikut saya modul demi modul nanti akan sampai pada stress release ya jadi boleh banget kalau dari saya boleh banget dikombinasi itu teknik untuk untuk stress release karena sakit karena stres